kerugian yang ditanggung oleh kerajaan negeri agak ketara ya, kerana tindakan-tindakan yang dibuat oleh pihak telcos ini. Dan kita telah berkali-kali maklumkan pada mereka supaya mereka dapat bekerjasama dengan kerajaan negeri melalui satu dasar yang telah kita buat. Saya nak sebutkan di sini, negeri-negeri lain, 12 negeri yang lain telah pun melaksanakan. Takkan negeri Perak tak boleh melaksanakan dasar yang sama. Ya? Kenapa mereka mengambil sikap untuk menolak dan sebagainya? Bukan semua. Ya? Kerajaan negeri bertegas. Saya ingin maklumkan kerajaan negeri tidak akan teragak-agak untuk meruntuhkan. Ya? Kalau sekiranya mereka tidak bekerjasama ya, dengan kerajaan negeri, sebarang pembinaan haram yang dilakukan oleh syarikat, mana-mana syarikat, ya, saya tidak kiralah syarikat kecil ke syarikat besar, tindakan tegas akan diambil. Ini adalah kata putus yang telah pun dibuat dalam mesyuarat esko kita. Mereka kena bekerjasama lah dengan negeri. Ya. Dan mereka tidak sepatutnya memberikan alasan-alasan kononnya kerajaan negeri menekan mereka dari segi penggunaan dan sekaligus menekan pengguna-pengguna. Dia kena tengok juga sudut bagaimana keuntungan yang dia buat. Ya. Ini bukan ini bukan usaha-usaha daripada pendekatan kerajaan. Ini adalah usaha-usaha melalui pendekatan syarikat-syarikat yang berorientasikan keuntungan. Hal-hal seperti ini sepatutnya duduklah bersama. Takkanlah keuntungan hanya satu pihak sedangkan negeri tidak dapat apa-apa. Jadi saya ingin menegaskan kerajaan negeri tidak akan teragak-agak. Tidak ada lagi ya tindakan ataupun nak datang nak minta itu nak minta ini. Kita telah pun membuat perbincangan yang begitu lama dan kita lihat kegiatan-kegiatan pembinaan menara ya yang dibuat oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini agak berleluasa. They don't care. Some of them, not all. What I'm saying, I have to qualify my statement. It's not all. Yeah, some of them.